jalan buat saklar tiker tanpa kontak, ini kotakannya tidak ada. Kemudian kita pakai saklar on off ini. Ini dapat kabel 12 volt. Sesudah kontak on sama aki, ini kontaknya. Kemudian kan ini switchnya sudah rusak, ini switchnya sudah rusak, maka dibuatkan switch sendiri ini. Kemudian cara menyalakannya nih, kontak kita tekan ini, kemudian kita tekan, dan kita tekan tombolnya. Nyala. Kemudian cara mematikannya, kita ini memutus kabel hitam putih, dapat kontak, kita tekan tombol ini. Mati. Demikian video tutorial cara pasang saklar on off untuk tiker.